Udah mandi teman-teman, mandi jemur ya. Ini baru selesai kita mandikan dan kita jemur. Lalu di sini setelah itu kita teduhkan beberapa selang menit, kemudian kita memberi minum dan makan tentunya pada ayam rawatan teman-teman. Ini ayam rawatannya. Dan ini bakalan indukan. Oke, untuk di sebelah sana teman-teman itu ada juga ya, lagi saya ini ya, saya taruh di kandang umbaran. Nah, bergantian caranya kalau kita ini lagi kasih penyegaran ya buat kesehatan ayam-ayam kita di kandang teman-teman seperti ini. Dan itu yang dua kelabu itu jenis koima ya, atau pamakoi ya. Itu udah umuran 4 bulan tapi udah gede-gede teman-teman ya. Jadi itu dari faktor keturunan sih, karena indukannya gede ya. Nah, dan ini masih umuran 3 bulan teman-teman ya. Nah, dan ini umur 3 bulan, ekor belum tumbuh, bulu ekornya. Ini akan kita jadikan mesin cetak nanti teman-teman. Ini pakai di sana juga pakai ya. Oke teman-teman, itu saja, sekian dan assalamualaikum, terima kasih.